بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان أستقل الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وشر الامور محدثاتها. فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل Wa wa di antara cara yang sangat utama untuk kita meraih keagungan di bulan Ramadhan yang mulia ini adalah menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu syar'i karena sebagaimana di bulan yang penuh barokah ini dianjurkan, disyariatkan untuk meningkatkan semua jenis ibadah, maka salah satu di antara ibadah agung, salah satu di antara ibadah utama adalah mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta semua ilmu yang bersumber dari keduanya. Majelis kita insyaallah subhanahu wa taala pada daurah Ramadan kali ini kita akan mempelajari bersama satu risalah mulia dari al-Imam al Munzir al-Imam al-Munziri rahimahullahu taala yang beliau beri judul Al-Arba'una fil ahkam 40 hadis dalam hukum-hukum fikih dari judulnya kita ketahui apa isi yang terkandung badannya bahwa kumpulan atau isi dari kitab yang akan kita belajari adalah al-arbaun kumpulan 40 hadis kumpulan 40 hadis. Dan mengumpulkan 40 hadis itu adalah adat kebiasaan para ulama zaman dahulu kala. Yang paling masyhur adalah Al-Arba'un An-Nawawiyah. Al 40 hadis tentang pondasi-pondasi dasar keislaman. Yang asal usulnya kitab tersebut sudah dimulai oleh Imam Ibnu Salah. Tapi kemudian oleh Imam Munawwiy satu abad berikutnya oleh Imam Munawwiy dilengkapi, ditambahi menjadi sekitar empat puluhan. Kemudian oleh Imam Ibn Rajab satu abad setelahnya ditambahi menjadi sekitar lima puluhan. Tapi Allah berkehendak dari ketika alim, ketika ulama yang punya andil dalam kitab Arba'un tersebut yang dinisbahkan kepadanya adalah Imam An-Nawawi sehingga kitab tersebut Masyur dengan nama Arba'un An-Nawawiyah di sana banyak kitab Arba'in yang lain banyaknya para ulama yang menulis kitab Arba'un dilandasi pada sebuah hadis yang dengan berbagai redaksi dan dengan berbagai riwayat dan sanad Tapi para ulama sepakat hadis itu laif. Hadis itu laif, hadis itu lemah. Salah satu di antara redaksinya adalah apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hafiza arba'in hadithan. fa huwa min zumratil fuqaha. Barang siapa yang menjaga menghafalkan atau menjaga 40 hadis maka dia termasuk di antara rombongannya, golongannya, kelompoknya para fuqaha. Tapi ikhwan hadis yang semacam ini karena berkaitan dengan fadhailul a'mal, berkaitan dengan amalan-amalan keutamaan satu amal yang kalau diamalkan tidak ada mudharatnya, maka dipermudah permasalahannya oleh para ulama-ulama kita. Terlalu panjang saya harus bahas syarat untuk bisa mengamalkan hadis fadha'ilul amal. Karena ada empat syarat dan sebagian para ulama menyebutnya lima. Tapi yang lebih nampak bagi anak Allah alam adalah empat sebagaimana dikatakan oleh Sakhawi ta'ala dalam kitab beliau yang agung, Fathul Muhyidh. Tapi cukuplah hadis semacam ini bisa untuk diamalkan meskipun lemahnya karena berkaitan dengan fadhailul amal dan didukung oleh dalil-dalil umum semacam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nallallahu raan sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha fa addaha kama sami'aha sebagaimana dalam sahihain semoga Allah subhanahu wa taala mencerahkan wajah seorang yang mendengar ucapanku memahaminya, menghafalkannya, kemudian menyampaikannya sebagaimana apa yang dia dengar, sebagaimana apa yang dia fahami dan menulis, menghafalkan atau meriwayatkan 40 hadis termasuk bagian dari hadis yang agung tersebut. Ucapan beliau fil ahkam. Ucapan beliau fil ahkam maksudnya adalah al-ahkam al-fiqhiyah. Bukan al-ahkam syariah karena hukum fikih dengan makna yang belakangan yaitu yakni al-ahkam Ahkamullahit talabiyah hukum-hukum Allah yang ber yang berkaitan dengan tuntutan Allah kepada para hamba perintah maupun larangan itu adalah bagian dari hukum-hukum syar'i hukum syar'i, hukum syari itu ada yang berkaitan dengan akidah ada yang berkaitan dengan hati berkaitan dengan akidah yang para ulama sering menyebutnya dengan masalah tauhid atau masalah usuluddin atau masalah akidah ada yang berkaitan dengan ahkamul kulub ada yang berkaitan dengan ahkam al kulub hukum-hukum yang berkaitan dengan hati itu yang oleh para ulama belakangan disebut dengan az-zuhud war dan belakangan lagi dikenal dengan tazkiyatuh an-nuhus ada hukum-hukum agama yang berkaitan dengan akhlak wal adab, ahkam al-ahlak al wa adab. Begitu? Dan ada yang berkaitan dengan ahkamul a'mal. Hukum-hukum yang berkaitan dengan amal seorang hamba, baik amal itu berkaitan dengan Tuhannya adalah fikul ibadat maupun amal yang berkaitan dengan diri dan sesama dan itu adalah fikih muamalah. Maka al-ahkam yang dimaksudkan di sini adalah al-ahkam al-fiqhiyah bukan semua hukum-hukum agama. Lel Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abi Muhammad Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Mungdhiri yang meninggal dunia tahun 656 Hijriah. Beliau masyhur dengan nama Al-Imam Al-Mungdhiri dan bedakan antara dua imam yang namanya enggak sama tapi mirip. Antara Al-Mungziri dengan Ibnul-Munglir Antara Al-Mungziri dengan Ibnul-Munglir Dua orang ini sama-sama Munglir Beda sedikit penamaan Dan membedakan antara nama-nama yang mirip Di kalangan para ulama Harus kita cermati Agar tidak salah menukil satu ucapan Al-Imam yang ada di hadapan kita Al-Mungziri rahimahullahu taala adalah seorang imam yang punya perhatian kuat dalam dunia hadis. Yang punya perhatian yang besar dalam dunia hadis. Kitabnya yang masyhur at tarhib wa At-Tarhib adalah sebuah kitab yang sangat kondang dalam hadis-hadis tentang apa ya, hon? Hah? Tentang fadhailul amal. Tentang fadhailul amal. Kitabnya lagi beliau Mukhtasar Sahih Muslim Mukhtasar Sahih Muslim Oleh al Imam Al-Mungliri Dan kitab yang ada di hadapan kita Adalah kitab Al-Arba'un Fil-Lahkam Beliau hidup pada abad ke-7 Hijriah Beliau lahir tahun 581 Meninggal dunia tahun 656 Sedangkan satunya lagi yang namanya mirip Al-Imam Ibnul Al-Imam Al-Imamul Hafidzul Al-Imam seorang imam agung dari jajaran para ulama-ulama Syafi'iyah. Bahkan sebagian ahli yang menyebut beliau masuk dalam jajaran mujtahid yang mutlak. Beliaulah penulis kitab Al-Ijma'. Kitab Al-Ijma'. Kita masyhur kalau dalam dunia fikih sering kita menyebutkan yakni yang disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Ijma. Yakni kitab Ijma Ibnu Munzir. Kitabul Israf, Kitabul Ausat yang merupakan dua rujukan utama untuk melihat khilaf dan kesepakatan para ulama-ulama salaf. Tidak heran kalau semacam itu karena beliau lahir pada tahun 200 141 dan beliau meninggal dunia pada tahun 243-an. Sekitar itu, yakni uh, keberadaan Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Nama-nama para ulama ya kawan itu banyak yang mirip-mirip. Maka bedakan. Kadang-kadang namanya persis, masyhurnya itu persis. Ada yang mirip kayak Ibnul Qayyim. Yakni Al-Jauziyah. dengan Ibnul Jauzi. Itu dua nama yang berbeda, jauh. Ini yani ibnul Ibnu Al Jauzi, Al Imam Rahman Ibnu Al Jauzi penulis Talbisu Iblis dengan Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, murid utamanya Limam Imam Ibnu Taimiyah taala. Bahkan kadang-kadang ada yang namanya mirip, persis. Kita kenal Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu ada dua Ibnu Hisham An-Nahwi itulah penulis kitab-kitab utama dalam dunia nahwu kayak Muhnil Labib, Awdahul Masalik maupun kitab-kitab yang lain. Yang ini bahkan kitab yang antum pelajari yaitu matannya Ta'jilun Nada tulisannya Ibnu Hisham. Tapi di sana ada Ibnu Hisham yang lain, Ibnu Hisham Al-Mu'arrikh, Ibnu Hisham ahli tarikh. Ini yani yang masyhur kitab sirahnya yang menulis kitab sirah Nabawiyah dan semua kitab sirah setelah Ibnu Hisham rujukannya adalah sirahnya sirah nabawiyahnya Imam Ibnu Hisham Ibnu Hisham yang ini beda dengan Ibnu Hisham yang sebelumnya Ibnu Katsir misalkan Ibnu Katsir itu ada dua Ibnu Kathir al-Qari dengan Ibnu Kathir al-Mufassir Ibnu Katsir yang antum kenal itu Ibnu Katsir sahib tafsir Ibnu Katsir tapi kalau suatu ketika membaca kitab-kitab tafsir kemudian di dalamnya ditulis ini adalah bacaannya Ibnu Katsir fahami Ibnu Katsir di situ bukan Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Ibnu Katsir yang yang lainnya memetakan antara seorang imam dengan imam yang lain. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dari mukadimah. Kala Shaykhul Imamul al Alimul Hafid Zakiuddin Abu Muhammad Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Ibn Abdullah Al-Mungziri Rahimahullahu Ta'ala Alhamdulillahil muwafiq Lisuluki subuli rushtihi Sekala bucih bagi Allah Yang memberikan taufik Jadi yani untuk menjalani Jalan-jalan petunjuknya Al-munna'im bishumu Lirahmatihi Yang memberikan nikmat Dengan luasnya atau cakupannya rahmatnya dia wa sa'ati dan luasnya pemberiannya Allah ahmaduhu haqqa hamdih aku memuji kepadanya dengan benar-benar pujian wa ashadu an la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu la syarikalah kecuali Allah saja lahu eh, man mani'atasama bihi fi sadrihi wa wirdih sebagai persaksian seseorang yang berpegang teguh kepadanya di dadanya dan uratnya di relung hatinya dan urat nadinya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya al wafiyyu bi ahdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabiin min ba'dihi salatan daimatan baqiyatan ma tawajjaha qasidun liqasdihi Yani, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya yang memegang teguh perjanjiannya Allah juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti setelahnya dengan salawat yang kekal sampai pun kapanpun orang itu menuju kepadanya. Wabat. Waqad saalatni, fakat sa'altani Sungguh engkau telah minta kepadaku an ajma'alaka arba'ina hadisan tahfuzha untuk saya kumpulkan untukmu 40 hadis yang bisa engkau hafal min ahaditsil ahkam dari hadis-hadis hukum wa mulazamati darsiha dan untuk selalu dipelajari ala mamarril ayyam sepanjang hari wa an nabi bihayri isnad dan hanya saya tulis tanpa sanad liyas'huna alayka hadzal murad untuk memudahkan apa yang engkau inginkan wa qad istakhartu Allah ta'ala wa ajabtuka ila marghubik dan saya telah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku penuhi aku kabulkan apa yang menjadi keinginan kamu wa badartu ila matlubik dan saya bersegera melakukan apa yang kau minta wa kharajtuhu mimma kharajahu bukhari wa Muslim dan aku riwayatkan hadis di sini dari hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah fi sahihayhima dalam kedua kitab sahihnya wan farad bihi ahaduhuma ataupun yang diriwayatkan oleh salah satu dari keduanya saja rahiban ilallahi dengan mohon kepada Allah taala an yanfa'ani biha wa iyyaka untuk memberikan manfaat dengan kitab ini diriku sendiri maupun kepadamu wasairal muslimin maupun semua orang-orang yang beriman ajma'in innahu arhamur rahimin Sesungguhnya Allah adalah zat yang paling pengasih dan menyayang. Maka lima yang beliau sampaikan ini para ikhwitan azan ya Allah menunjukkan beberapa hal secara singkat karena hadis kita 40 hadis majelis kita berapa kalau sampai tanggal 12 itu 6 kalau sampai tanggal 20 Sembilan kalau nggak ada uzur salah satunya berarti 40 hadis dibagi sembilan berapa? Lima satu majelis harus dapat lima mantap ala kulin ehwan ala kulin ma la yudhraku kulluh la yudhraku kulluh uh, ibul munglir ibul munglir lagi al memberikan kepada kita beberapa faedah Yang pertama, sebab beliau nulis kitab ini Sebab beliau nulis kitab ini adalah permintaan Permintaan dari sebagian ikhwah beliau Dari sebagian teman-teman beliau Untuk mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih Yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih Dan memang sebagian para ulama Tatkala nulis kitab itu sebenarnya bukan keinginan beliau sendiri Tapi nulis kitab itu ada yang minta kepada beliau Salah satunya adalah kitab yang ada di hadapan kita Sebaiknya lagi kitab Umdatul Hakam oleh Abdul Ghani Al-Maktisi rahimahullah Itu pun ditulis oleh beliau karena ada yang memintanya Jadi yani karena yani ada yang memintanya dulu maupun sekarang Jadi yani, kitab zaman sekarang misalkan ada Abu Zafafnya Sheikh al kitab Adab Zafaf al Albani rahimahullahu taala itu pun beliau tulis karena diminta ada salah satu di antara jamaah itu mau manten kemudian dia datang Syekh Albani ya Syekh Syihal, tuliskan adab-adab tentang malam pertama adab-adab tentang pernikahan nanti mau saya cetak mau saya bagi pada waktu aku walimahan akhirnya beliau nulis ternyata jadi kitab gede ternyata jadi Uh, kitab gede orang sekelas Syalban disuruh tulis buku untuk dicetak dibagi-bagi ya jadinya gede ada wasafah yang ada di tengah-tengah kita tersebut begitu juga dengan banyak kitab-kitab yang yang lain ada sebagian kitab ya akhwan itu yang ditulis karena sebab-sebab tertentu Al-Imam Ibn Hajar al-Sekolani tatkala menulis buluhul maram tatkala menulis buluhul maram itu apa sebabnya? siapa tahu? Apa sebabnya Ikhwan? Sebab paling utama yang boleh sebutkan di muka di maram itu bukan sebab paling utama. Ada sebab yang paling mendasari tulisan beliul maram disebutkan oleh Imam Sakhawi rahimahullah taala dalam biografi gurunya Imam Muhammad itu bin Hajar. -imam Sakhawi, Imam Muhammad Hajar itu punya dua murid utama. Yang paling utama Imam Sakhawi. Al imam Sakhawi itu yang paling utama. Beliau menyebutkan dalam biografinya Ibnu Hajar bahwa beliau menulis kitab Buluhul Maram sebabnya adalah karena anak laki-lakinya namanya Muhammad anak laki-lakinya namanya Muhammad beliau itu punya anak beberapa anak perempuan 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 kemudian punya anak laki-laki satu beliau nak kasih nama Muhammad seorangnya Subhanallah punya anak laki-laki itu seorangnya Subhanallah beliau punya harapan kuat anaknya akan mewarisi ilmunya anaknya akan mewarisi ilmunya padahal jarang seorang alim ilmunya diwarisi oleh anaknya itu jarang roto-roto ulama itu ilmunya tidak diwarisi oleh anaknya sendiri roto-roto ini roto-roto kenapa Allah itu seakan-akan ingin mengisyaratkan kepada kita ilmu tidak bisa diwariskan ilmu itu ijtiba wastifa pilihan Allah kepada para hambanya lihat ya kawan. kalau kita bicara kalau kita bicara tentang ilmu fikih karena bahasan kita fikih kalau kita bicara fikih maka ulama yang paling kondang empat Abu Hanifah Malik Syafi'i, Ahmad. Keempat-empatnya pewaris ilmunya tidak ada yang anaknya kecuali Ahmad ibnu Hanbal. Abu Hanifah rahimahullah taala Nu'man ibnu Shabit, Nu'man ibnu Shabit. Siapa pewaris ilmunya? Dua orang utama Abu Yusuf sama Muhammad ibnu Hasan Syaibani. Malik. Siapa pewaris ilmunya? Hah? Siapa pewaris ilmunya Malik? Hah? Empat atau lima orang. Al-Qa'na salah satu di antara mereka. Syafi'i siapa waris ilmunya? Hah? Pewaris ilmunya ilmu mazhab qadim itu Abu Sa'ur dan Ahmad ibn Hanbal dan Al-Karabisi. Sedangkan dalam mazhab jadidnya Rabi Al-Azdi, Rabi Al-Muradi, Al-Buwaiti, kemudian Al-Muzani, satunya? Satunya lupa. Satunya lupa. Imam Ahmad masih mending. Imam Ahmad salah satu pewaris ilmunya adalah putra beliau sendiri Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hambal. Tapi anak-anak yang lain enggak. Anak-anak yang lain tidak. Kalau kita bicara ilmu hadis juga begitu. Penggawa ilmu hadis itu enam. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi Nasa'i, Ibnu Majah. Bukhari pewaris ilmunya Muslim. Imam Muslim pewaris ilmunya yang lain. Rototot -roto semacam semacam itu tapi sebagai sebagai seorang manusia sebagai seorang ayah berusaha kepingin gitu untuk anaknya itu mewarisi ilmunya kepingin untuk anaknya itu mewarisi ilmunya dan itu Allah berikan kepada sebagian orang Allah berikan bukan nggak ada ya Allah berikan kepada sebagian orang kalau tuh baca hadis kemudian baca sana nanti ya kadang-kadang menyebut an abihi an itu berarti kakek anak eh apa kakek ayah anak ibu tuh itu semuanya ulama karena dari wayat an abihi an jaddih. dari bapaknya dari kakaknya itu ada tapi jarang di antara mereka adalah ahli taimiyah keluarga taimiyah ahmad ibnu abdul halim Ibn Abdul Salam Ini silsilah emas Dalam dunia nasab Al-imam Abdul Salam Ibn Taymiyah Adalah seorang imam besar Hanabilah di zamannya Penulis Muntakal Akhbar Penulis Muntakal Akhbar Penulis awal kita belum musawwadah Diwarisi beliau punya anak namanya Abdul Halim Abdul Halim seorang imam di Fikih Hanbali Abdul Halim inilah yang punya anak Imam Ahmad yani imam Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibnu Taimiyah ibnu Taimiyah maka kalau yani Ibnu Qayyim tatkala dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau itu menukil yani hadatsana shaykhuna an abihi an jaddihi itu mantap. yani shaykhuna siapa guru kami Ahmad ibnu Taimiyah menghabarkan dari bapaknya menghabarkan dari Yani bahai dari bapaknya lagi maksudnya adalah kakeknya itu adalah silsilah silsilah emas di antara mereka alu maqadisah alu maqadisah keluarga maqdisi keluarga maqdisi keluarga ulama-ulama Hanabilah dari jalur maqadisah di antara mereka dalam fikih Syafi'iyah adalah As-Subki bapaknya Imam Taqiyuddin As-Subki anaknya juga imam besar Tajuddin As-Subki dalam fikih Syafi'iyah ada Syamsuddin Romli dan ada Syihabuddin Romli itu bapak dan anak dan begitu maka semoga kita termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu dan Allah anugerahkan keturunan yang sama-sama di jalur di jalur ilmu tapi manusia cuma berusaha lihat kisahnya Ibnu Hajar kejadian ngelanturan apa ya? lah kok ngelantur tidak Tapi, lihat kisahnya Limamul Hawid Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala al bin Hajar Siapa yang tidak kenal al habib Ibn Hajar Yang dikatakan oleh para ulama Tidak ada seorang pun wanita di muka bumi Yang mampu melahirkan anak kayak Ibn Hajar Yang mampu melahirkan anak semacam Ibn Hajar Rasulullah Rahimahullahu Ta'ala Beliau itu punya anak perempuan 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 perempuan, 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 gitu. Kemudian punya anak laki-laki namanya Muhammad Tapi kodur Allah, Masya Allah Muhammad itu rapatnya pinter Gak terlalu pinter Ditalkin hadis yang panjang-panjang diajari ilmu yang panjang-panjang itu nggak mampu pikirannya otaknya nggak mampu maka sang bapak sadar anaknya belum mampu atau nggak bisa untuk diajari ilmu-ilmu yang besar beliau ingin untuk anaknya tetap bergulat dalam dunia ilmu meskipun ilmu-ilmu rendahan akhirnya beliau menuliskan hadis-hadis hukum yang kecil tipis yang penting kenal hadis hukum dan itulah kitab buluhul maram jadi buluhul maram itu ya akhwan cerita nih Imam Bunuh Hajar nulis untuk anaknya yang goblok <guluh> <guluh> yang goblok bahasa kasar ya yang gak pinter gitu yang pinter tapi Qadarallah ya akhwan Ibnu Hajar gagal dan tanda kutip menjadikan imam anaknya ulama-ulama terkemuka dengan kitab buluhul Maram tapi ternyata kitab itu Allah takdirkan menjadi kitab rujukan utama dalam ahadithul ahkam rujukan utama dalam kitab ahadis al -ahkam. memang ya Huan, kitab ahadithul al -ahkam yang kondang itu dua, anak katakan yang kondang bukan berarti cuma dua yang kondang itu dua satu puluhul maram yang kedua yang kedua ya Huan, umdatul ahkam yang kedua umdatul ahkam kalau memang bisa ya Huan, pelajari dua-duanya, kuasai dua-duanya. Kalau bisa lagi, hafalkan dua-duanya. Kalau anak gak hafal dua-duanya Kalau pernah belajar dua-duanya ya Jadi kalau pelajari dua-duanya Kuasai dua-duanya Tapi kalau harus milih Antara Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi Dan Buluhul Maramnya Ibn Hajar Pilih yang mana? Pilih Buluhul Maram Pilih Buluhul Maram Dengan lima sebab Gak bisa disebutkan Kepanjangan <laughs> Dengan banyak sebab Dengan beberapa sebab nggak usah disebutkan kepanjangan ala jadi kalau harus milih pilih bulul maram kalau harus milih kalau nggak harus milih ya dua-duanya ya dua-duanya taib dari mana tadi ya karena lima Ilmung diri menulis kitab ini ada yang minta ada yang minta beliau nulis maka beliau melakukannya adapun para ulama kita kalau nulis sesuatu tanpa ada yang minta maka itu tidak akan keluar dari tujuh sebab ini yani tidak akan keluar dari tujuh sebab penulisan sebuah kitab ya khuan. itu bagus kalau tidak keluar dari tujuh sebab ini yang pertama menulis satu ilmu yang baru menulis satu penemuan ilmiah yang baru itu yang pertama syai'un lam yusbaq ilaihi sesuatu yang belum ada yang mendahuluinya lalu dia memulai memunculkan ilmu itu. Karena semua ilmu tikhwan ya ada yang memunculkannya. Yang kedua, naqisun fayutimmuhu. Ada ilmu yang sudah tertulis, sudah dituangkan, tapi ada yang kurang bagian-bagiannya lalu disempurnakan. Lalu disempurnakan. Yang ketiga, mustaghlaqun Fayashrahuhu ada satu kitab yang rumit, sulit difahami, lalu disyarah. Sulit untuk difahami, sulit untuk dimengerti, kemudian dia syarah. Mustaghlakun Yang keempat, tawilun fayakhtasiruhu. Ada kitab yang panjang, lebar, kok abot untuk mempelajarinya, maka diringkas. Dan para ulama punya kitab di jenis ini, itu sangat banyak. Yang paling kondang adalah kitab yang ringkasannya aneh. Dalam dunia rijal, dalam dunia rijal ya Uhan, ilmu sanad, Al Imam al Roni Al Makdisi itu menulis sebuah kitab tentang semua perawi kutubu sitah. Namanya Al Kamal fi Asma'ir Rijal. Al Kamal fi Asma'ir Rijal. Sampai sekarang saya belum pernah lihat wujudnya kitab ini. Satu abad berikutnya, Al Imam Al Alimam al-Mizzi itu mertuanya kasir. Katsir. Alimam al-Mizzi rahimahullahu taala melihat kitab ini kok panjang banget sopos yang Arab moco. Siapa yang mau baca akhirnya beliau ringkas. Beliau ringkas beliau kasih judul tahzibul Kamal. Kitab ini lebih dari 30 jilid. Ringkasannya lebih dari 30 jilid. Aslinya Bu. Aslinya nggak enggak tahu. Tahdzibul Kamal. Satu abad berikutnya datanglah Imam Ibnu Hajar. Beliau melihat kitab Tahdzibul Kamal itu masih panjang. Masih puluhan jilid. Beliau ingin meringkasnya. Akhirnya beliau ringkas dan beliau kasih judul Tahdzibut Tahdzib. Ringkasan dari kitab ringkasan. Tahdzib at-Tahdzib. Tahdzib Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Akhirnya beliau melihat kitab Tahdzibul Kamal atau Tahdzibut Tahdzib itu masih 11 jilid. 11 sampai 15 jilid. Masih panjang. Beliau kayaknya kok butuh diringkas lagi. Beliau ringkas lagi menjadi takrib at-tahzib dua jilid ini dua dua jilid begitu ini para ulama di kitab fikih ada kitab yang mirip dengan itu ada kitab yang mirip dengan dengan itu berawal dari kitab al-muzani rahimahullah ta'ala al-imam al-muzani murid utamanya al-imam syafi'i beliau ingin untuk merangkum semua pendapat syafi'i dalam satu kitab beliau ingin untuk merangkum semua pendapatnya gurunya al Syafi'i dalam satu kitab. Sehingga kitab itu beliau kasih judul Mukhtasar. Fifiq Syafi'i. Penulisnya Alimam Al-Muzani. Sehingga kondang dengan nama Mukhtasar Al-Muzani. Ya, kayak kita ya tafsir Ibnu Kathir. Itu aslinya kan bukan tafsir Ibnu Kathir. Tapi tafsir Al-Quran Al-Azim. Karena penulisnya Ibnu Kathir namanya menjadi tafsir Ibnu Kathir. Kita kenal tafsir At-Tabari. Nama aslinya Nama aslinya, nama aslinya, nama huh? Jami' Jami bayan bayan fi nama aslinya, Qur'an. Itu nama aslinya, Tapi karena penulisnya Imam Tabari, masyhur dengan nama Tafsir at tabari Mukhtasar al muzani Mukhtasar al muzani Satu kitab yang sangat kondang. Karena berusaha untuk mengumpulkan, Meringkas, merangkum semua fikihnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Saat abad berikutnya datanglah Abu Ma'al al ini. Beliau melihat kitab ini butuh disyarah, butuh dijabarkan. Beliau nulis mensyarah kitab itu dengan judul yakni Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitab itu 21 jilid. <coughs> Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Muridnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, penulis Ihya Ulumuddin. Beliau melihat kitab gurunya ini kepanjangan. Panjang men kitab kok 21 jilid Sopo sing maca. Hmm. Akhirnya beliau ringkas. Beliau ringkas jadilah kitab Al-Basit fi Fiqh Syafi'i. Al-Basit fi Fiqh Syafi'i. Anak sampai sekarang belum pernah lihat wujudnya kitab Al-Basit. Baik. Imam Al-Ghazali setelah selesai menulis kitab Al-Basit, beliau melihat kitab ini sejak kepanjangan. Butuh diringkas lagi beliau ringkas kitabnya sendiri beliau kasih judul Al-Wasid Fibiki syafi'i kitab al inilah tercetak dengan tujuh jilid akhirnya beliau ingin membuat matan dalam fikih Syafi'i beliau ringkas kitab al menjadi kitab Al-Wajiz menjadi kitab Al-Wajiz begitu yang panjang di ringkas yang pendek di syarah yang panjang di ringkas Seperti itu para ulama kitab diringkas. Setelah diringkas, disyarah Ngono Ya kayak bekerja pekerjaannya <guluh> dengan namun kasar, saya kasar. Kayak yang dilakukan oleh Imam Mutawfi, Najmuddin Tufi rahimahullahu taala. Engkau jadi ngomong kitab terus ini. Alimam Tufi boleh melihat kepada kitab Usul Fikih yang ditulis Ibnu Gudamah. Rahimahullahu taala. Raudatu an nadir Kitab Raudatu an nadir sendiri oleh Ibnu Gudamah menggubah dari Mustasfay Ghazali. Anda nggak akan omong panjang. silah kitab itu panjang atas. Alimam Najmuddin tuh, fi melihat ada satu kitab usul fikih yang bagus dalam fikih Hambali, Raudatul Nazir. Beliau ringkas kitab itu, beliau kasih nama Bulbul. Ngerti Bulbul? Al Bulbul fi Usul Fiqh. Ngerti Bulbul ya, eh Wan? Burung yang ada di pohon kalau pagi-pagi yang ada di pohon-pohon yang kecil-kecil itu loh. Nah, itu namanya burung bulbul. Itu namanya burung bulbul. Beliau kita beliau kasih judul kitab itu dengan al bulbul -bul fi usul fikih. Macamnya usul fikih ini kelas emprit. Ini kelas burung emprit. Al bulbul fi usul fikih. Ini kitab al bulbul -bul fi usul al fikih. Setelah diringkas, disyarah. Setelah diringkas, disyarah. Beliau kasih judul syarah mukhtasar ar raudah Syarah mukhtasar ar raudah Ini begitu ya, para ulama. Singgudi diringkas, diringkas, disyarah lagi. itu para ulama kita. Jadi ya syarahuhu. ada yang berat, abot, susah gitu di bicara apalagi kita pada zaman dahulu kondangnya itu kalau kitab itu sulit berarti bagus ini gampang, gak bagus Mana? ini itu kondangnya ulama pada zaman dahulu ada kitab-kitab itu yang serumitnya subhanallah anda sampai putus asa pernah mempelajari satu kitab kemudian ini yi, gimana? Antum coba baca Mukhtasar Tahrir ini lil futuhi. Itulah kayak Dulinan Rumit sekali. Gak akan ada satupun orang mampu membaca kitab itu kalau tanpa syarahnya. Jadi kalau tanpa syarahnya, Allah Taib. Mana tadi? Mutafarrikun yajma'uhu. Ada yang perserakan di mana-mana digabungkan jadi jadi satu dan itu banyak. Mukhtalitun yuratibuhu. Ada yang campur baur terus di toto di tata terakhir yani akhta'a fihi mu'allifuhu ada yang karena penulisnya salah lalu dibenarkan oleh generasi yang berikutnya taib itu masalah yang pertama masalah kedua perihutan azanillahu yani wa iyakum beliau mengatakan tujuan dari tulisnya kitab ini adalah agar hadis-hadis yang tertulis di sini dihafal jadi beliau menginginkan untuk ditulisnya kitab ini untuk agar hadis-hadis yang terus di kitab ini di dihafalkan bukan untuk sekedar dipelajari tapi dihafalkan dan dipelajari terus menerus yang berikutnya beliau mengatakan bahwa kitab ini itu beliau susun dari kitab sahihain beliau susun hadis-hadis hukum yang terdapat dalam sahihain atau salah satu dari keduanya Bukhari Ta, atau muslim Oh, dan beliau batasi dengan 40 hadis. Beliau batasi dengan 40 hadis. Kalau begitu ya, apa bedanya antara kitab Arbaun fil Ahkam dengan kitab Umdatul Ahkam? Apa bedanya antara kitab Arbaun nya al Mungdiri dengan kitab Umdatul Ahkamnya Abdul Ghani al huh? Apa beda antara keduanya? Dan apa titik persamaan antara keduanya? Persamaan antara keduanya, dua-duanya hadis-hadis hukum. Yang pertama. Yang kedua, dua-duanya hadis-hadis dalam sahihain. Hadis-hadis dalam sahihain. Itu titik persamaannya. Bedanya yang pertama, umdatul ahkam tidak dibatasi dengan jumlah. Tidak dibatasi dengan jumlah hadis umdatul ahkam di atas 100. Kalau arbaun kitab ini dibatasi dengan jumlah cuma 40 itu yang pertama yang kedua Om um Datul Hakam beliau menginginkan matafaqa alaihi syaihan Abdullah al maktisi ingin menyantumkan dalam Datul Hakam hadis-hadis yang mutafakun alaih yang disepakati Bukhari muslim meskipun faktanya enggak begitu faktanya ada beberapa hadis dalam Datul Hakam itu yang riwayat Bukhari tak atau riwayat muslim tak Sedangkan Al-Imam al, al dari awal beliau itu ngomong bahwa kitab ini dari Bukhari Muslim atau Bukhari Ta atau Muslim atau jadi Muslim Ta. Itu perbedaan antara keduanya. Dan mungkin karena sebab inilah kitab ini nggak kondang. Mungkin karena sebab inilah kitab ini nggak kondang. Karena kalah pamor sama Om um Datul Ahkam. Om um Ahkam itu nggak dibatasi dengan angka. Nggak dibatasi dengan jumlah sedangkan beliau dari awal ngasih judul arbaun sehingga harus kisaran 40 kurang dikit atau lebih lebih dikit kalau kemudian judulnya dikasih arbaun ternyata di satu yo nggak pantas ya Wan yo 40 42 41 39 38 itu masih normal tetap dikasih nama ini yani arbaun wallahu ini yani alam bi as -awab. nah Faridin azanillahu wa iyakum. Sebelum kita masuk ada masalah yang ingin anda sampaikan. Alimamul Mungdiri itu al hafid Alimamul Hafidh. Dan kebiasaan ya ulama-ulama yang hafalannya kuat itu rata-rata mengandalkan hafalannya. Termasuk beliau dalam kitab ini tatkala nyusun 40 hadis dalam Sahih Bukhari Muslim tentang hukum, beliau menulisnya dari hafalan. Beliau menulisnya dari hafalannya Dan Lumrahnya sebagai manusia Yang gak pernah sempurna Kalau orang itu nulis dari hafalan Itu mesti ada auham Kesalahan Riwayat Gak fatal sih Tapi bukan begitu maksudnya Coba kita lihat hadis yang pertama Hadis yang pertama apa lafaznya yang boleh disebutkan di situ? layak yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Boleh katakan akhrajahu Muslim. Yang dalam saya Muslim lafadznya bukan begini. Lafadznya itu la tuqbalu salatun bi ghairi tahur. Lafaz dalam saya Muslim itu la tuqbal, bukan la yaqbalullah. lafat la yaqbalullah itu di luar saya bukan Muslim. Itu contoh kecil ya, eh, Hwan. Jadi karena beliau ketika nulis kitab ini pakai awihan ya pakai hafalan. Dan itu yang menyebabkan kitab ini juga kurang masyhur. Kenapa? Kalau mau menghafalkan, kalau mau menghafalkan lafadznya tidak sama dengan teks apa? aslinya, beda dengan Umdatul Ahkam. Beda dengan yang ada dalam Umdatul Ahkam. Macam itu. Tapi itu. Makanya ehwan ya ulama-ulama yang sangat terkenal dengan hafalannya kayak Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala tatkala nulis kitabnya itu selalu nggak pakai maroji. nggak pakai referensi. Beliau selalu nulis hadis hati di dalamnya dengan riwayatnya. Jika kadang kadang riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu sulit untuk mencarinya. Ini lafadznya di mana, ketemunya di mana? Kecuali kalau orang-orang yang punya hafalan yang kuat kayak beliau juga atau mirip-mirip dengan beliau mampu mendeteksi kitab ini ada di mana lafadznya. Ini bagai bagaimana wallahu yani a'lam bissawab nah itu berkaitan dengan uh, mokot dimah dari kitab ini kesimpulannya ya huan bahwa kitab ini adalah kajian kajian kita berarti kajian fikih lewat dalil kajian fikih lewat dalil karena belajar fikih belajar fikih itu ada dua jalan belajar fikih ya huan itu ada dua jalan at atau belajar fikih itu ada dua cara at-tafakuh bil masail dan at-tafakuh bid dalail nggak apa-apa anak ngomong ini dulu sebentar belajar fikih itu ada dua cara ada at-tafakuh bil masail ada at-tafakuh bid dalail apa itu at-tafakuh bil masail at-tafakuh bil masail itu belajar fikih langsung lewat permasalahan yang telah disusun oleh para ulama yang telah disusun oleh para ulama lewat kitab-kitab matan fikih apapun matannya apapun matanya kalau dalam fikih hambali misalkan dari satu mustaqniya kalau dalam fikih syafi'i misalkan dari mata nabi syuja kalau dalam fikih maliki misalkan dari muhtasar khalil timbalan kondang kalau dalam fikih hambali hanafi misalkan dalam apa muhtasar al-qaduri dan yang lain lainnya Matan Al-Quduri dan yang lain-lainnya kita sekelas Zatul Mustaqni dalam fikih Hambali atau Matan Abi Syuja dalam fikih Syafi'i itu sudah hasil akhir dari yang difahami oleh penulis terhadap semua dalil yang mereka pelajari hasil akhir sudah kesimpulan bahasa manganan yo wis karek makan, Ini loh soto mangan. Sudah ketinggal tinggal makan. Sudah tinggal makan. Itu namanya fikhul masail. Tafaqquh bil masail. Yang kedua ya akhwan, at-tafaqquh bid dalail. Belajar fikih lewat dalil. Yang dipelajari itu kitabut Taharah Babul Miyah an Abi Hurairah kala qala Rasulullah sallallahu alaihi yani, wasallam. Jadi yani an Nabi Hurairah dalam bulu maram yani su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahari faqal huwa at-tahuru ma'uhu al maitatuhu itu belajar fikih kalau dalam bulu maram itu istilahnya adalah at-tafaqquh bid-dalail belajar fikih lewat dalil nanti yang kita pelajari dalilnya dalil diambil hukum hukum-hukum fikih dari dalil tersebut Dua-duanya harus dipelajari ahwan. Belajar fikih itu harus menggabungkan antara dua kemampuan. Belajar fikih masail dan belajar fikih dalail. Tapi kalau mulai belajar fikih lewat jalur mana yang paling pas? Kalau belajar awal, ini yani kalau belajar awal ya Kalau ada orang mau benar-benar jadi fakih, bukan sekedar taklim ya, bukan sekedar sakofah, mau benar-benar jadi fakih, maka belajar lewat jalan apa yang paling utama? Masail atau dalail? Masail atau dalail? Masail atau dalail? Hah? Masail. Belajar fikih itu harus dimulai dari tafaqquh bil masail. Tapi harus diperkuat oleh tafaqquh bid dalail. Kenapa? Masail itu sudah kesimpulan. Kesimpulan setelah para ulama belajar bertahun-tahun, belajar puluhan tahun, berinteraksi dengan para ulama setelah bermunakosa sana sini, akhirnya kesimpulan akhirnya ini. Kesimpulan akhirnya itu. Lah, kesimpulan akhir itu yang kemudian kita pelajari, kemudian kita mencoba untuk memahami dalilnya. Tapi harus diperkuat dengan tafakkuh bid dalail diperkuat dengan belajar fikih pakai dalil jangan dibalik jangan belajar awal durung ngerti apa-apa durung tahu belajar matan-matan fikih belajar awal langsung pakai buluhul maram mumet antum ya ini bisa sih tapi ya mumet kadang-kadang gak nyampe ini yani kadang-kadang gak nyampe kenapa? belajar lewat dalail itu ada beberapa yang rumit. Pertama, istidlal. Kalau belajar lewat dalil untuk sampai pada hukum itu butuh namanya istidlal, mengambil hukum. Sedangkan orang mengambil hukum itu butuh ilmu usul fikih dan bahasa. Mungkin belajar belajar fikih awal, ngerti usul fikih, gue ngerti apa. Bagaimana dia mungkin mengambil faedah darinya? Yang kedua, belajar fikih lewat dalil itu campur baur masalah campur baur masalah. Contoh, kita ambil aja contoh dari hadis yang pertama dari hadis ini. Lihat lafadznya. La <tuhur> salatan bi Allah tidak menerima salat kalau enggak bersuci. Wala <tuhur> sadaqatan Tidak pula sedekah kalau dari harta yang haram. Hadis ini ya, Juan. Itu letaknya di kitab haram. Kalau kita kitab Adilatul Ahkam, itu letaknya di kitab haram. Tapi tatkala belajar hadis ini, mumpukah seorang santri, seorang tong di bulu ilm untuk belajar kitab Tuharoto? Ya nggak mungkin lah, wong hadisnya ada kata-kata. Wala akhirnya lompat ke masalah sodakot. Lompat ke masalah hulul. Hulul itu apa? Hulul itu adalah jihad. Masuk ke fikih jihad. Jadi, mumet kok ibu Sedangkan kalau belajar fikih lewat masalah fokus di air. Bakas air, air tok. Nggak keluar kemana-mana. Gak keluar kemana-mana. Hadis pertama dalam bulul marom. Hadis pertama dalam bulul marom. Misalkan Rasulullah SAW mengatakan beliau ditanya tentang air laut. Rasulullah mengatakan huwa ma'uhu al ma'itatuhu airnya suci bangkainya halal. Belajar air baru selesai belajar air lompat ke masalah bangkai ikan. Apakah ini ikan toh atau binatang yang lain di laut mumet ke masalah sana masuk ke materi-materi yang lainnya maka ya Hwan, belajar fikih lewat dalil lewat dalail itu penguat itu penguat jangan dijadikan landasan pelajari setelah memahami fikih lewat masailnya jadi tafakuh bil masail dikedepankan dibandingkan dengan tafakuh bid dalail wallahu alam kita masuk sekarang hadis yang pertama anda tidak akan bahas panjang lebar setiap masalah-permasalah Uh, karena nggak mungkin ini karena nggak mungkin pertama ini daurah dan di mana mana daurah itu nyentuh kulit nggak akan masuk ke dalam yang kedua daurah kita dibatasi 12 hari untuk antum 20 hari untuk kami maksimal 9 kali pertemuan yang ketiga hadis ini empat 40 nah kalau setiap kali pertemuan satu 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 nah ya enggak berber ya Jadi kita musahkan untuk sedekat mungkin bisa selesai kalaupun enggak selesai maka tinggal sedikit. Anabdillah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul beliau bersabda. Beliau bersabda La yaqbalullahu salatan Allah tidak menerima salat Bighairi tuhur Bighairi tuhur Taknya di rumah Bighairi tuhur Tanpa Bersuci Wala sadaqatan min hulul Dan Allah tidak menerima sadakah Tanpa eh, Dari harta hulul Dari harta hulul Dalam catatan kaki Mu'aliknya mengatakan Catatan kaki yang pertama Lafzul jalalah Laisa fi riwayat muslim Apa maknanya? Apa lafzul jalalah ya wan? Allah jadi dalam riwayat Muslim aslinya nggak ada kata-kata La balulahu, lafat Allahu nggak ada. Dalam Sahih Muslim aslinya lafatnya adalah la tuqabalu salatun bi ghairi tuhur wala sadaqatun min hulul yani min min hulul itu dalam Sahih muslim aslinya taib hadirin wa azan ya barakatuh yani wa iyakum ada beberapa masalah secara singkat kita pelajari. Pertama, la. La yaqbalullah. La yaqbalullah. Allah tidak menerima. Apa itu menerima ya, al qabul itu adalah tarot tubuh sawab. Tarot tub sawab. Jadi adanya pahala. Tapi yang maksudkan di sini adalah tidak menerima dalam artian tidak sah. Dalam arti tidak sah jadilah tu kebalu salatun atau la yaqbalullahu salatan artinya tidak sah. Allah tidak menerima dalam arti tidak sah. Tidak sah salat. Karena annafi annafi la dalam syari itu harus diurutkan dengan empat urut-urutan. Jadi kalau ada kata-kata la, misalkan la salata liman lam yakra bi ummil kitab misalkan ini yani, atau la sauma la sauma man sauma dahra Jadi, yani, ini menerus, ini yani terus menerus. Yani, dan yang semisalnya, maka la dalam nas syar'i itu ada empat urutan. Tidak boleh difahami dengan urutan kedua kalau masih memungkinkan untuk difahami dengan urutan yang yang pertama. Tidak boleh difahami dengan urutan yang keempat kalau masih bisa dibawa kepada makna yang ketiga dan begitu berurutan. Yang pertama nafiyul haqiqah atau dalam istilah sebagian para ulama nafiyul wujud. Nafiyul haqiqah Antara dalam istilah sebagian para ulama dengan lafaz nafyul wujud menafikan hakikatnya menafikan wujudnya benar-benar enggak ada ini benar-benar ini enggak enggak ada Taip. semacam la ilaha illallah Ya, itu benar-benar nggak ada, nggak ada Tuhan yang berada di sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dibawa kepada makna tidak ada, tidak ada wujudnya, nggak mungkin. Wong faktanya ada, maka harus dibawa kepada makna kedua. <tuh> nafius seha, nafius Apa nafius itu? Wujudnya sih ada, tapi nggak sah, nggak sah. Apa itu sah? jadi belajar jurus nanti sah itu ya berarti gak ada fungsi ini meskipun ada wujudnya tapi nggak ada fungsinya nah apa contohnya Yahwan la nikaha hmm? Bihayri wali gak ada nikah tanpa wali lah disitulah apa isim nakira isim nakira an nakira fi nafi apa itu fisiyakin nafi? jatuh setelah nafi la tuqbalu itu kan manfi jadi la yakbalullahu salatan itu nafi an nakira fi nafi yufid Sopo sampeyan, sopo syafi'i Imam syafi'i itu dari bayi hidup di Huzail Bani Huzail Sehingga jadi alim terkemuka dalam ilmu Ini bahasa Dan lah pencipta ilmu Usul fikih Kemudian datang orang-orang zaman sekarang Usul min ilmu usulnya gak tembus Ini tembus deh tapi nilainya 60 hmm. Maksudnya nilai rapotnya 60 Kemudian mengkritik istidlalnya Ibn Taimiyah mengkritik istidlalnya Syafi'i, mengkritik istidlalnya Ahmad bin Hanbal. Mana anta man huwa ya rijal? Siapa Anda? Siapa dia? Bukan berarti mereka enggak salah ya, ikhwan. Tapi kuatkan ilmu alat. Kalau pantas untuk dialog, dialoglah. Kalau enggak pantas, yo sing sopan titik dengan para ulama-ulama kita. Contoh kecil semacam ini. Bagi pemula yang benar-benar pemula, kan begitu tahu cara berpikirnya. Ustaz, salat kan mufrad. Salatun, salatani, salawat Berarti kan La yakbalullahu Allah tidak menerima salatan Satu salat Loh, berarti satu salat bukan semua salat tuh saat piye to sampeyan Uh, sing piye Yang siapa itu? Siapa? Yang bagaimana itu? Siapa? Itu contoh kecil ya, Hwan. Contoh kecil, istimbatat. Jadi saya katakan tadi ya, Hwan. Salatan itu isim nakirah. An-nakirah fi An-nafi Al Yufid Al-umum Yufidul umum Yufid Menunjukkan makna umum Mirip-mirip ya kawan anak pernah dikritisi sebagian orang Alhamdulillahi rabbil alamin Saya terjemahkan dengan terjemahan yang kondang Semua Segala Seluruh puja dan puji Milik Allah semata Ada santri kritis Tapi kebablasan Ustadz Mana ada kata-kata semua Mana ada kata-kata seluruh Mana ada kata-kata segala Lafatnya itu Alhamdu Pujian milik Allah Kok jenengan mengatakan segala Ini Anak langsung ketawa Gak ketawa sih Gak enak ntar gitu. Akhi Pernah belajar bahasa Arab Katam Ustaz Mantep ngono katam Yang katam apa akhi Mukhtarat dekat dek, 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 <tuh> orang kata muhtarot ngeritisi ulama tafsir lah kan lucu ya hon ini muhtarot tembus ya hon padahal mukhtarot itu kan pelik grupnya ilmu nahu TK lah nih alani grup TK turun SD SD nya itu mulah itu SD nah di SD nya antum kata mulah itu berarti kata SD butuh kitab-kitab lanjutannya untuk mampu menguasai bahasa Arab dan mampu istimbat antum kok nakut-nakuti terus enggak nakut-nakuti memang begitu seharusnya memang begitu ini seharusnya kitab mukhlakos itu ya Huan itu batu loncatan untuk memahami kitab-kitab aslinya untuk memahami kitab ini aslinya tapi ke situ ya balik-balik ke sini. <laughs> Alhamdulillah. Dari mana kata-kata segala? Dari mana kata-kata seluruh? Dari mana kata-kata semua? Hah? Dari al. Al ada tiga dan al di situ al istighraq. Al di situ al istighraq. Ini menunjukkan mana? Semua. Tep. Salatan itu umum semua salat. Salat fardu, Hah? Salat sunnah, gitu ya, salat fardu, salat sunnah. Salat lengkap maupun salat enggak lengkap. Apa itu salat enggak lengkap, ya, Huan? Setelah lengkap itu ya ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya gitu. Salat enggak lengkap? Salat yang tanpa sujud tanpa ruku apa ya, Han? Salat jenazah. Jadi salat salat jenazah. Maupun umum. Baik. Jadi salat itu dilakukan sengaja atau tidak sengaja? Lupa maksudnya? Atau karena tidak tahu, pokoknya orang sholat nggak bersuci maka tidak diterima sholatnya nggak sah sholat tersebut nggak sah sholat tersebut sholatan ghairi tuhur tanpa tuhur to ha ra dengan ta toknya di zomma itu fiil kalau toknya di fathah itu madah alat alat gitu ya jadi Tuhur itu perbuatan bersuci. Perbuatan bersuci itu kan wudu, huh? mandi, tayamum. Ini itu tuhur Perbuatan bersuci itu ulu bagi atas kecil, mandi bagi atas besar, tayamum bagi yang uzur dari keduanya. Itu tuhur dibatih atau dibatih tak. Kalau toknya ibu fathi tok bilom mitok dengan mah tok. Kalau toknya di fathah, jadinya alat alat bersuci. Jadinya alat bersuci. Alat bersuci itu kalau dalam fikih kita pembahasan kita, awiyahon air dan dan debu alat bersuci atau dalam istilah fikih syafi'iyah namanya wasailut tohara. Wasail atau tohara atau dalam fikih yang lain istilahnya adalah madatut tohara alat yang dipakai untuk bersuci dan wasailut tohara itu ada empat wasailu taharah itu ada empat alma watura abu wadibahu wal hajarul istinja alma air turab debu tanah ini ya tiga adibah apa artinya dibak dibak di disama ini ya, terakhir al hajar hajarul istinja hajar istinja tip itu tohur mirip-mirip dengan wudu wazu wudu itu perbuatan wudu air yang dipakai bercuci jadi bedakan ya kawan jangan sampai salah ini jangan sampai salah baca karena kadang-kadang salah baca itu fatal ini salah baca itu fatal ya za the kaf itu kalau salah baca fatal loh ya kawan <laughs> bisa kata teruskan ya <laughs> yang baca yang benar kan zikr bab fadlu zikr nah, salah baca kan kacau-kacau itu ini, ini bab fadlu zikr salam baca kan ngewacok bab fadlu titik titik bahaya banget itu ini salam, salam baca jadi salam baca ewan dalam fikih puasa misalkan dalam fikih puasa ya Rasulullah, Rasulullah SAW bersama dalam sayyain la khulufu khanya di dhamma la khulufu famis saim apa artinya khuluf ar al karihah minus jadi apa ya bau mulut yang nggak enak dari orang yang berpuasa itu khuluf 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 khoknya di kalau dibaca khuluf koknya di fathah jadi apa khuluf itu mengikuti wazan faul faul itu sirah mubalaghah dari khalafah apa artinya khalafah Hah? orang yang menyelisih janji. Jadi khuluf itu tukang khianat menyelisih janji. Nak kau karuan nanti ya, Lah khulufu sungguh pengkhianatnya orang yang puasa. Piye <gaduh> ngono nah, Ini la khuluf. La khuluf. Makanya dalam dunia ilmiah itu ada majelis namanya majlis dzabat. Dalam dunia ilmiah, dalam dunia kajian ilmiah ada majelis ikhwan namanya majlis dzabat. majlis dobat itu enggak kayak majlis kita. kita. Kalau majlis kita itu namanya majlis syarah, majlis untuk nerangkan. Majlis dobat yang baca kitab ini tak? An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ma. Kala sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhur wala sadaqatan min hulul akhrajahu muslim al haditsan. begitu tak diwacah ini bujuto, dibaca sehingga nanti santrinya itu pengharokati dengan tepat jangan sampai salah baca jangan sampai nanti tak kalah ngajarkan kitab itu kepada murid-muridnya salah salah baca lah majelis-majelis itu namanya majelis majelis pengharokatan kitab dan itu yang pernah dilakukan oleh al khatibul baghdadi pernah selesai baca saya tiga majelis tiga kali duduk katam So, yaitu kok iso? namanya majelis Allah bet. Majelis jadi Allah bet. Kita bisa menyelesaikan kitab ini dalam satu majelis. Tapi majelis Tapi kalau majelis syarah ya ya enggak ya Majelis syarah ya enggak. Tergantung syarahnya. Tep. tuhur tanpa ber bersuci tanpa bersuci dan suci yang anda katakan tadi suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil suci dari hadas besar dan suci dari hadas hadas kecil wala sadaqatan. ini wala sadaqatan. dan Allah tidak menerima sedekah. Satu istidlal ya, tidak menerima semua jenis sedekah. Tidak menerima semua jenis sedekah. Dari mana lafaz semua jenis sedekah? An-naqirah fi an-nafi. Allah tidak menerima semua jenis sedekah. Baik sedekah wajib semacam zakat maupun sedekah sunnah baik sedekah untuk dirinya sendiri maupun sedekah untuk orang lain baik sedekah untuk dirinya sendiri maupun sedekah untuk orang orang lain itu sedekah min hulul min hulul al arti aslinya adalah ahlul ghanimati qabla al mengambil harta ghanimah sebelum dibagi dan bisa diluaskan pada makna akhdul mali khianatan mengambil harta dengan cara khianat semacam sabda Rasulullah SAW hadayal ummal gulul hadayal ummal gulul dan bisa diluaskan lagi dengan makna al malul haram harta haram semacam hadis ini hadis ini gulul di sini maknanya adalah almal al haram dan Allah tidak menerima sedekah Allah tidak menerima zakat kalau itu dikeluarkan dari harta yang haram karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima Allah Subhanahu wa taala itu maha bagus dan tidak menerima kecuali yang bagus kecuali yang indah wallahu a'lam bi aswa. nah saya jumpa berapa kita? ya? Ya wis, masuk satu tok. Al hadis kedua. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Beliau sebelum masuk Islam namanya siapa? Abdul Syams, hambanya matahari. Setelah masuk Islam, beliau diganti namanya oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman. Itu yang paling kondang. Sebagian riwayat mengatakan namanya Abdullah, tapi yang masyur namanya Abdurrahman. Yang masyhur namanya Abdurrahman beliau sampai punya lengkap punya kunya Abu Hurairah karena beliau itu eh, seneng rawat kucing kecil ini seneng rawat beliau itu punya kucing itu yang di dekat rumahnya setiap hari gitu dirawat gitu, ya. akhirnya beliau dikenal oleh para sahabat dengan Abu Hurairah Bapak kucing ini Bapak eh Bapak -I kucing Abu Hurairah ya kawan Abu Hurairah itu satu pelajaran untuk kita Abu Hurairah itu bukan jajaran pembesar sahabat karena beliau bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun. as al-awwalun al itu sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Jadi yang saat sulhul Hudaybiyah sudah muslim, maka merekalah as-sabiqun al-awwalun. Orang yang kalau Hudaybiyah belum masuk Islam, maka tidak masuk jajaran as al awalun. al-awwalun dalam pendapat terkuat di antara madahi para ulama-ulama hadis. Taib Abu Hurairah masuk Islam pasca Hudaybiyah terlambat dua bulan. Kapan Hudaybiyah ya Hon? terjadi? Kapan Hudaybiyah terjadi? Dulkadah tahun? Kapan perjanjian Hudaybiyah terjadi? Dulkadah tahun enam. Dulkadah tahun enam hijriah. Kapan Abu Hurairah masuk Islam? Kapan Abu Hurairah Islam? Muharram tahun 7. Abu Hurairah Islam itu tahun Muharram, eh tahun Muharram. Bulan Muharram tahun ke-7 di sekitar peristiwa Perang Khaybar Apakah beliau masih Islam dulu baru perang ataukah sudah selesai perang baru masih Islam seputar itulah dan dua-duanya Muharram. Dan dua-duanya Muharram. Terlambat dua bulan. Beliau sadar beliau itu tidak masuk dalam jajaran pemukanya sahabat tapi beliau ingin mempunyai nilai yang berharga mempunyai arti yang berharga pinter perang enggak suki enggak kaya enggak tapi Allah menganugerahkan kepadanya kecerdasan kecerdasan itulah yang beliau maksimalkan beliau lecitkan. akhirnya beliau mulazamah kepada Rasulullah SAW pagi, siang, sore, malam. Dan Rasulullah SAW melihat kesungguhnya Abu Hurairah doakan oleh Rasulullah SAW. Yani wa alihi wa salam. Kemudian beliau nasihatkan kepada Abu Hurairah karena melihat semangatnya dalam belajar, kamu itu kalau ibadah sunnah nggak usah yang tinggi-tinggi, yang ringan-ringan aja. Puasa ya sebulan tiga kali, salat duha ya cukup dua rakaat, sholat malam, Hah? jangan tidur sampai witir. Kenapa? Yo, karena sibuk dengan belajar. Kesungguhan beliau dengan belajar ya Akhwan menghasilkan buah yang sangat ranum. Beliaulah satu-satunya sahabat yang riwayat hadisnya di atas lima ribu dan menjadi perawi hadis nomor satu. Karena tidak semua sahabat itu ya Akhwan hadisnya banyak. Sahabat yang hadisnya dianggap banyak itu kalau riwayatnya di atas ribu kalau di bawah seribu sedengan pertengahan, kalau cuma ada satu, dua, sepuluh, lima itu dianggap sedikit. Nah, yang riwayatnya di atas seribu hanya ada hanya ada tujuh. Yang riwayatnya di atas seribu hanya ada tujuh. Saya mereka. Yang ini berkata naulim sabo min um mina sahabi fauqol alfi qatnaku min al hadith anil muhtari khairi mudari ada tujuh sahabat yang mereka menukil di atas seribu dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Siapa mereka? Abu Hurairah, Sa'adun Jabirun Anasu, Siddiqatun, Wabun Abbas, Kada ibnu Umar. Anda ulangi. Abu Hurairah. yani, Sa'adun Jabirun Anasu, Siddiqatun, Wabun Abbas, Kada ibnu Umar. Abu Hurairah. Abdurrahman Ibn Sakhrad sa Saat Sa'ad. siapa ini? Saat siapa? Saat Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri Yang masyur dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri Saat ad adalah Saat ad Ibnu Malik Ibnu Sinan Al-Khudri Yang masyur dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri Yang ketiga Jabir Jabir siapa? Jabir bin Abdullah Keempat Anas Anas siapa? Anas Ibnu Malik Kelima Siddiqah Siapa Siddiqah? Aisyah Aisyah Jadi binti Abi Bakar, bintu Siddiq. Yang kelima, Ibnu yang kelima, yang keenam Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, Kaza, Ibn Umar yang ketujuh, Abdullah ibu Umar. Ini urut-urutan tanpa urut paling tinggi, paling bawah. Bukan ya, karena itu hanya untuk mengurutkan mantumah. Jadi untuk mengurutkan nolom Yang paling tinggi adalah Abu Hurairah yang paling tinggi itu adalah Abu Hurairah. Sampai orang-orang itu mempermasalahkan banyaknya riwayat Abu Hurairah. Jadi orang-orang mengatakan, "Jadi yani, Hurairah, Hurairah, itu bener apa ora?" Hmm. Sampai itu bener apa tidak? Kamu itu loh masih Islam belakangan. Masa riwayatmu ngalahkan Abu Bakar, ngalahkan Umar, ngalahkan Utsman, ngalahkan Ali, ngalahkan Amr bin Auf, ngalahkan, ngalahkan, ngalahkan. Kok iso?" Gitu. Itu kalau bahasa kita, diprotesi oleh Orang-orang uh, Abu Hurairah ya membela diri, bukan membela diri sih, menyampaikan fakta. Cerita ini ada dalam Sahih Bukhari kita boleh iman. Di awal-awal kita boleh iman Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, lo, kini lo, kini lo, Abu Hurairah mengatakan, kalian laqad Abu Hurairah. Orang-orang itu pada mengatakan Abu Hurairah itu kakek ngomong. Terlalu banyak meriwayatkan hadis. Bagaimana enggak? Lawang semua sahabat-sahabat muhajirin itu loh sibuk dagang. Maksudnya mereka kan kerjanya dagang. Lah teman-teman angsor sibuk nih sawah. Aku itu orang miskin, gak punya rumah, yo gak punya dagangan, yo gak punya sawah. Saya itu pagi, siang, sore, malam selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ala alihi wa Jadi, begitu. Itu Makanya ya, khuan, antum selagi masih kaya Abu Hurairah lecitkan kemampuan diri antum ini kan kayak Abu Hurairah sebelum subuh, ba'da subuh pagi hari, ba'da zuhur, sore, maghrib, isya, jam 9 malam pegangannya hanya kitab beda dengan anak yang harus ngajar, harus nyekal pacul, harus ini, harus itu, harus nyetir, harus ini, harus itu antum saat ini masih level Abu Hurairah masih fokus maka kalau di saat ini nggak bisa maksimalkan diri jangan harap nanti kalau sudah sudah jadi orang sekarang kan belum jadi orang bos jadi opong kalau nanti sudah jadi orang sudah punya istri sudah punya anak ini harusnya kalau harus megang apa harus kerja ini harus kerja itu jangan harap nanti bisa fokus sekarang aja belum bisa fokus lecitkan kemampuan diri ya kawan tiru Abu Hurairah masih Islam belakangan tapi menjadi orang nomor satu di kalangan para sahabat dalam masalah riwayat riwayat hadis. Anak Nabi ya bahwa saya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makal. Ida setanya kalau ahadukum min naumihi. setanya kalau ababila salah satu di antara kalian itu bangun min naumihi dari tidurnya. Fala yaghmis, maka jangan celupkan, jangan masukkan yadahu fil ina jangan masukkan dalam bejana bejana itu apa wadah air itu ina hatta yang silaha talatan sampai dicuci tiga kali fa innahu la yadri ayna batat karena dia enggak tahu di mana tangannya itu semalaman berada akhrajahu muslim diriwayatkan oleh imam muslim Hati Ini yang pertama Ida stay kolo ahadukum. Tapi ya, lafat ahadukum bukan berarti hanya satu orang loh. Ya. Ini yani, bukan berarti hanya satu orang, tapi masing-masing orang per orang. Anak pernah mendapati satu istimbat yang aneh bin ajib. Ya gara-gara lafat ahadukum ini. Jadi ini gara-gara lafat ahadukum. Istimbat nggak tahu siapa yang nulis. Ketemu di Mbah Google kok. Ini. Yani namanya dibakukan ubah nih hadis hudaifah tatkala menyebutkan sabda rasulullah saw tatkala rasulullah mengimami itu akan beliau menghadap kepada jamaahnya lalu mengatakan sufu fakum watarasu Minta? rapatkan luruskan barisan apa lanjutannya hadis itu ya kala sama perawi hadis itu Hudhaifah ya Hudhaifah panas sepokoklah sepokok sahabat lupa perawi dari hadis itu mengatakan faro'aitu faro itu ahadana yalziku ka'bahu bi ka'bi sahibihi Waman kibahu bi man sahibihi ini kata perawi hadis itu setelah saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan rapatkan luruskan rapatkan luruskan kata perawi hadis itu saya ingat anak kalau nggak salah kalau nggak salah ya Wan berarti kalau salah ya enggak saya itu melihat roa itu ahadana lafadz ahad ini yang aneh kan, roa itu ahadana saya melihat ahadana dia terjemahkannya salah satu dari kami menempelkan apa kakinya dengan kaki mata kakinya dengan mata kaki saudaranya pundaknya dengan pundak nanti tidak akan bahas masalah bagaimana cara menempelkan mata kaki dengan mata kaki pundak dengan pundak karena itu pembahasan tersendiri kalau sudah sampai kita bersalam mestinya ada mestinya ada tapi yang lucu itu dia itu mengatakan yang nempelkan kaki itu itu bukan perintahnya Rasulullah tapi prakteknya satu saja sahabat lah satu iku sopo ini mas mas ngerti bahasa Arab apa ora Lafat adana dia terjemahkan dengan satu orang, nggak semua sahabat, nggak ada satu orang to, satu orang itu siapa? Lo piye tuh sambilku? Ahadana itu ya Juan, artinya apa? Ida ahadukum. Apa artinya kalau ada satu orang to yang bangun, bangunu? Enggak Apabila masing-masing dari kalian itu bangun Satu, 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 satu Masuk bareng, masuk bangun itu Enggak satu-satu, itu satu-satu Maka terjemahannya ke negeri kita berubah Menjadi salah seorang dari kalian itu Berarti bukan satu orang ya Huan. Tapi semua, tapi satu-satu Masing-masing lah Jadi masing-masing Kita setai kalau ahadukum apabila bangun Salah satu dari kalian Minnaumihi dari tidurnya Tidur seorang muslim Itu ada dua Yang normal Ketambahan itu berarti nambah ini Tidur seorang muslim itu hanya ada dua Satu baitutah Yang kedua kailulah Waduh jam 11 Satu baitutah Yang kedua kailulah Apa itu baitutah? Baitutah itu tidur malam. Yang kedua, Koyilulah. Apa itu Koyilulah? Tidur siang. Tidur siang. Baik siang bermakna sebelum duhur, atau siang bermakna setelah duhur. Karena lafat, Koyilulah, itu bisa, bisa, kapan ya, Juan? mulai siang itu kapan? Siang itu mulainya, kalau matahari sudah ada di tengah, itu belum duhur matahari sudah ada di tengah langit itu kisaran 10 menit lagi zuhur Nah Rasulullah SAW biasanya kailulahnya itu di waktu itu sudah panas-panasnya suasana beliau rebahan istirahat adhan zuhur bangun untuk salat. kalau kita kan rebahannya ba'da zuhur tapi gak 10 menit satu jam tapi gak 10 tapi satu jam Alaikum, Nefwan. Apa pun namanya itu namanya kailulah. Jadi ada bayi tutah ada kailulah. Para ulama kita berselisih tentang makna naum di sini. Apakah naum di sini itu mencakup dua-duanya, ataukah naum di sini adalah Hah? maknanya bangun, tidur, malam? Jumhur ahli ilmi mengatakan sebagian besar para ulama mengatakan ini semua tidur. Alasannya? Huh. Alasannya min dari tidurnya itu lafzul umum, lafat umum. Siapa yang bisa menunjukkan di mana titik keumumannya? Tapi anak nggak bawa dia loh, nggak bawa duit. Mushaf. Nih. Bawa imusaf, tapi masuk dikasihkan. Ini musafana kok. Huh. Siapa yang bisa menunjukkan? Dalam mazhab jumhur naum di sini mencakup baitutah, mencakup kailulah. Alasannya naumihi itu lafzul umum. Lafzul umum. Ah, eh, ikhwan yang di ali. Mana titik lafzul umum dalam lafaz naumihi? Cek, Cai, cai kalau hair. Yani mumtaz ya, ikhwan. Mumtaz. Yani mufradun mudhaf. al mufrodun mudhaf itu termasuk lafat umum berarti minnaumihi dari semua tidurnya dari semua tidurnya dan saya katakan tidur itu ada dua ada bayi tutah ada kailullah kalau ketambahan ya gak apa-apa berarti masuk juga dalam ini tidur duha ya kayak antum tidur duha kadang-kadang tidur subuh tidur subuh itu makruh tidur waktu subuh itu makruh taib ngomong apa, -apa? ya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan kan naum di sini itu naum baitu tahto. Naum, tidur malam to. Apa alasannya? Alasannya meskipun naumihi itu lafat umum tapi ada korinah yang menghususkan. Ada korinah yang menghususkan. Apa yang menghususkan lafat bawahnya? Fa innahu la yadri. Aina batat, kata Muhammad Lo toh, berarti naum di atas itu bukan, bukan? Semua tidur. Rasulullah Lo ngomongnya aina batat, berarti cuma, baik itu berarti cuma, bayi itu Itu sisi istidlal, sisi istidlal. Dan, <laughs> kawan, hadis itu, hadis itu, orang itu semakin mapan bahasa Arab semakin mapan ilmu usul fikih dan ilmu alat yang lain kemudian dia dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maknanya taufik dari Allah datang maka semakin banyak istimbat yang mampu diambil dari satu hadis. Antum bisa bayangkan Antum bisa bayangkan tahu hadis Jabir tahu hadis Jabir tahu dan aku senang hadis Jabir itu kalau disebut hadis Jabir itu siapa ya Juan? Kalau anda mengatakan tahu hadis Jibril berarti hadis. Tatkala Jibril datang kepada Rasulullah SAW, gitu tau? Kalau kita mengatakan ya Juan, hadis hadis itu kan ada mana mana ya. Kalau disebut hadis Jabir itu hadis apa? Hadis Haji. Karena perawi Haji Wada yang paling tinggi, yang paling lengkap adalah Jabir ibnu Abdullah. Makanya Al Al Albani menulis sebuah kitab Hajjatun Nabi, kamar rawah Jabir. Jadi yani hajinya Nabi kayak diriwayatkan oleh Jabir. Karena disebut Jabir? Karena itu riwayat yang tertinggi, riwayat yang paling lengkap. Hadis Jabir, hadis Jabir itu oleh Al Imam Ibnu Al Mungdir seingat Sebentar. Lupa dari ingatan siapa orangnya. Kalau nggak salah Ibnu Al Beliau mampu mengambil seribu hukum dari satu hadis kok iso? enggak nah, tahu. Aku juga gedeg-gedeg. Lu ya, kok bisa gitu loh, seribu hukum dari satu hadis. Dari satu hadis. Tapi Hadis ya akhwan. Abu Umair. Kenal hadis Abu Umair? Ya Abu Umair, madza Hadis itu ceritanya kan guyon. Rasulullah itu kalau ke masjid biasanya lewat rumahnya Anas, Anas itu punya anak kecil, punya adik kecil namanya Abdullah. Lah dia itu punya hobi dulinan burung, mainan mainan burung. Kalau Rasulullah lewat, si anak kecil itu mainan burung gitu, diikat gitu, burungnya itu diikat, dia jadi terbang. Selalu dikudai sama Rasulullah. Suatu hari Rasulullah lewat, Abdullah ini sedih, merenung gitu. Sama Rasulullah SAW dijaraki, eh, dijaraki. maksudnya. apa ya, di kuda gitu loh. Beliau mengatakan ya Abu Umair, mada faalan Umair, wahai Abu Umair, burung kecilmu kemana? Apa yang sedang dia lakukan? Kok kamu sedih gitu? Itu maksudnya. Sudah itu tak hadisnya. <meng> Imam Syafi'i mampu mengambil seratus hukum, mampu mengambil seratus hukum. Tatkala beliau berada di rumahnya Imam Ahmad, bertamu ke Imam Ahmad, taala, singkat cerita kan udah lewat jam 11 beliau ini mengatakan semalam saya nggak tidur karena saya mikirkan satu hadis dan sampai subuh saya bisa menemukan 100 hukum darinya hadis Abu Umair anak cowapek mencoba cari 100 itu mana nggak nembus 30 mana yang 100 ini mana gitu ya nyeni mangkane nyeni nyeni aku goblok nah, ternyata yang dikatakan Imam Syafi'i sampai 100 anak nggak mampu nembus 30 ini apa ya 100 itu opo gitu ayat wudu ya ya amanu idza tumila ila itu ada salah satu ulama mampu mengeluarkan dari satu ayat itu 850 hukum. Nah, antum kan 8,5. <laughs> Bukan 850, 8,5. Dari mana itu muncul ya, ikhwan? Dari yang saya katakan tadi. Kemampuan istimbat, kemampuan istidlal, kemampuan ngolah kata, ngolah dalil. Oh, naumihi lafdzul umum. Oh di sini ada Korina. Oh berarti gini. Oh berarti gitu. Oh berarti ini. Oh berarti gitu. Jum terus ini semacam itu. Maka ya kawan salah satu di antara ilmu. Kalau antum ingin menguasai ilmu syar'i, maka satu ilmu wajib dikuasai sampai matang. Ilmu usul fiqh. Ilmu itu ilmu dasar untuk menguasai semua ilmu yang lain. Ilmu-ilmu syar'i maksudnya ilmu-ilmu ilmu, -ilmu, -ilmu yang lainnya. Kenapa? Ya karena tadi anda katakan, yakni istimbat hadis yang pertama, istimbat hadis yang kedua, istimbat hadis yang ketiga dan lanjutnya. Allah alam, sholat sudah ya uh, ana capek sudah lewat juga waktunya. Insya Allah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada hadis yang akan datang bi itni bina wa taala. Kita akhiri. Gak ada tanya jawab tuh? Gak ada lah, insya Allah.